yang nepegah dalam kitab Nabi Khidir, Nabi Ilyas, man dua draw nabinya wate uro ukuh di Arafah, nan di Arafah. Teman pat Nabi Khidirnya anak ada tepat lagi dah. Karena tempat gaknya yang gerahsiakan di Allah, gaknya yang gejak ho yang diperintah di Allah. Mana gorong pegah Nabi Khidir ilaud. Tapi nak tanya-tanya bau lencang, nak merempak-merempak. Iya. Ha urungnya urung jauh lah ura. Nak tanya bau urungnya. Nak merempak-merempak ke Nabi Khidir yang gejak-gejak tengah hodron labu bukan nak merempak ke Nabi Khidir. Mana ura. Artinya Nabi Ilyas nak pegah tugas gaknya itu no. Artinya langgli. Man langgli dah wallahu a'lam. Yang betata pele getanya selain getanya yang udip lagi nya na makhluk lain yang udip lagi getanya tip tapi hana tata pele getanya. Tersom bak pandangan mata urang biapa urangnyan merempak ngan urang yang getekedi li Allah Ta'ala merempak putra tugas ke urangnyan gebantu man Nabi Muhammad gemundung aku man Nabi Muhammad dan yang resmi mutulih dalam kitab Tanwirul Qulub Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas leh asa wukuf di Arafah tiap tahun. Tiap tahun haji kedua dua nabinya na di padang Arafah. Teman tanak tetet hantaturi. Fataturi udah ngetak jainan. Masabah petawa tapi kedua dua dia habis tetemanya drone pagempung. Tapi bagi orang-orang yang lebih rahmat di Allah Ta'ala, itu maya cik. Nanti orang yang merumpak. Mah, dia tak pegah takai yang lebih din pegah. Tawa-tawa yang nak merumpak, wate ukuh di Arafah. Ya. Ramai. Termasuk ada gure-gure katanya. Yang udip-udip lawitnya. Yang mantang udip. Nanti yang merumpak, ini padang Arafah. Leh sembahyang adha Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas ne pegah ne mumat-mat jarau artinya ne salam dua ne ne hadap u Ka'bah nyan dari padang dari dinan di Arafah langkau rame-rame kan urunya merempak dua ne namu mat-mat jarawa nyo yang pegahnya so urang na urang na kalen di antara lain yang kalen nyan mungkin nyan ke yang tulis kitab Tanwirul Qulub lihat semayang apa kabereh bendum kalih jamaah-jamaah udah na jamaah Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir merempak inang Muhammad jarau putra ke baca bismillah masya Allah la yasukul khaira illallah bismillah masya Allah la yasrifu su'a il nyata tengok baca-baca yang kena nyantira ke Muhammad jarau nyang ke baca Mayana tulis dalam kitab Tanwirul Qulub seyogianya bagi gure-gure bagi mursyid yang na murid na ajarkan doanya lebih-lebih wate getanyo di padang Arafah jadi tanyo truk kenan be ni tekedi kage berijak le Allah teruk kenan be gaduh tak sangat-sangat urang ngerot ha jo ampi putu ponyo putu poji
ya putu bate ya putu tidom hana gede pung pupu api urung tu kena hanyan mandum bak rahman Allah iban yang nejuk li Allah Ta'ala yang kemenantanya hana dapat halah urungnya hana dapat budoy urung je sebab wukuf di Arafah nyen kehnyen awal mula haji wukuf di Arafah al-haji wukuf di Arafah Nabi Buddha berarti lih tanin ihram getanyo ka dalam keadaan ihram rukun haji yang pertama lih nin yang perlu dapat buat adalah wukuf di Arafah menyeudeng hana gerempa wukuf di Arafah berarti gaknya hana saha hana sahaji teman na doa nyempat doa yang nebaca tabi-tabi doanya li Nabi Allah Khidir alaihi salam teh doanya tumun doa saya mati tetapi beda kalimat dengan bunyi doa ya man la yasghiluhu sya'nun an sya'nin wa la yasghiluhu sam'un an sam'in wa la tashtabihu alaihil aswad ya man la takalituhul masail wala takhtalifu alaihi lughat ya man la yabramuhul ilhanul mulhid wala tadjiruhu mas'alatu sa'ilin azikna poin azikna barda afrika wahala watin wahala watan maghfiratika warahmataka nyen berarti menya doa bunuh yatih apa yang enggak sama dengan atau doa yatih lebih bani nah cuma itanya wadai padang Arafah mihana tak baca doa yatih bunuh ada je doa yang panuknya beda kuah nya doa yang nebaca li Nabi Khidir di dalam padang Arafah. Nabi Khidirnya hana nepu meninggal li Allah hana nepu wafat kecuali katruk wate lagi janji Allah rogi amal. Sampai netren Nabi Isa yang hana wafat. Kalagainya rahman Allah payang taun trip tetak kana mudip dan sehat tetapi nyahai dah bikin lagi dah yang